Kita nak berbicara berkenaan Karnival Kerjaya OKU 2021. Bagaimana golongan OKU ini mampu untuk merancakkan lagi pasaran kerja Malaysia. Mm-hmm. Jadi hari ini di studio kami bawakan Nurul Nada Mat Arif selaku Ketua Cawangan SIP Pejabat Perkeso Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur untuk berkongsi berkenaan Karnival Kerjaya OKU 2021. Apa khabar, selamat pagi? Kau baik, alhamdulillah, sihat. Mm-hmm. Jadi untuk mukadimah dan permulaan ini mungkin boleh kongsikan terlebih dahulu berkenaan dengan bagaimana terlahirnya ilham untuk menghasilkan ataupun melaksanakan Karnival Kerjaya OKU ini. Okey. So, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Munawar dan juga saudari Syuhada, ya. So, terima kasih juga kerana menjemput Perkeso ke set Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Sebenarnya Perkeso adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Sumber Manusia di mana kita memang prihatin kepada kebajikan pekerja dan juga majikan. Dan kita memberikan perlindungan keselamatan sosial kepada kita punya pencarum-pencarum Perkeso dan juga masyarakat secara amnya lah. Dan pada masa yang sama, satu perkhidmatan yang di mana memang kita penting pada saat ini yang mana kita berikan kepada kita punya pencarum Perkeso adalah perkhidmatan pekerjaan. So melalui perkhidmatan pekerjaan itulah yang di mana Perkeso menganjurkan program-program dari segi Karnival Kerjaya, program penempatan pekerjaan semula kepada pencari-pencari kerja ataupun pencarum-pencarum Perkeso yang memerlukan pekerjaan ataupun yang mungkin terkesan akibat pandemik dan sebagainya. So oleh itu, Pejabat Perkeso Kuala Lumpur, kita menganjurkan Karnival Kerjaya OKU, orang kurang upaya yang mana kita akan adakan pada 14 Disember 2021 pada minggu hadapan. Dan program ini kita akan dirasmikan oleh kita punya yang berhormat Menteri Sumber Manusia kita, iaitu Dato' M. Saravanan, dan juga akan diadakan di Pusat Dadangan Putra Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur. Okey, kita sedia maklum Perkeso merupakan sebuah organisasi yang sangat memainkan peranan yang penting untuk memastikan keselamatan sosial pekerja di dalam negara kita, dan juga aspirasi yang sudah pasti yang kita berikan tumpuan sekarang ini berkenaan Karnival Kerjaya bagi OKU 2021 ini. Jadi bagaimana Puan melihat ketersediaan sekarang ini untuk memastikan lebih ramai pendedahan yang dapat diberikan kepada golongan OKU di luar sana yang mencari peluang pekerjaan pada ketika ini? Okey, kalau kita lihat memang pandemik ni sebenarnya banyak yang ramai yang terkesan, ya. Dan Perkeso sendiri pun kalau kita lihat ramai majikan yang mungkin gulung tikar ataupun pekerja sendiri kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Dan inilah yang mana inisiatif Perkeso di mana kita nak bantu khususnya golongan kurang upaya. Dan golongan kurang upaya ni sebenarnya banyak potensi yang mana kita boleh ketengahkan, khususnya dalam perkhidmatan pekerjaan di mana kita bantu dari segi pencarian pekerjaan yang mungkin bersesuaian dengan tahap keupayaan beliau sendirilah. Dan juga pada masa yang sama, di bawah Perkeso sendiri kita ada satu portal, iaitu portal My Future Job. Dan dalam sudut membantu mereka yang hilang upaya ni untuk mencari pekerjaan, portal My Future Job ini boleh menjadi sebagai satu platform, iaitu pemadanan pekerjaan. Pemadanan pekerjaan antara jawatan kosong apa yang ditawarkan oleh pihak majikan bersesuaian dengan keadaan dari segi sudut mungkin hilang upaya pencari bekerja tersebut ataupun dari sudut latar belakang kemahiran, pendidikan dan sebagainya. Dan dari situ kita membantu golongan hilang upaya ini untuk mencari pekerjaan yang bersesuaian dengan tahap keupayaan beliau lah. Dan pada masa yang sama, Perkeso juga selain daripada portal itu, kita juga ada satu konsep yang mana pengurusan kes. So pengurusan kes ini selain daripada kita membantu untuk mencari kerja, kita juga ada pegawai kita khususnya dari sudut membantu untuk perbincangan bersama dengan majikan dari sudut memastikan apa pencarian pekerjaan yang bersesuaian dengan tahap keupayaan pekerja tersebutlah. Jadi bila kita bercakap berkenaan Karnival Kerjaya untuk orang KU ni, yalah, kita sebut saja OKU, kita tahu ada keupayaan-keupayaan tertentu yang tidak boleh digunapakai untuk individu tersebut. Jadi bentuk-bentuk kerjaya yang ditawarkan untuk orang OKU ni kalau boleh kongsikan? Okey. So kalau kita menjurus kepada Karnival yang kita akan adakan pada 14 Disember ni, kalau ikutkan kita ada banyak majikan yang prihatin yang bersama-sama dengan kita untuk menawarkan, bersedia untuk menawarkan peluang-peluang pekerjaan kepada OKU. Untuk Karnival ini kita ada 16 buah majikan yang mana majikannya besar-besar, namanya contoh seperti McDonald's, kita ada Padi Holding Sdn Bhd, kita ada juga Aeon Sdn Bhd dan sebagainya yang mana akan bersama-sama kita untuk menawarkan peluang pekerjaan. Kita ada lebih daripada 1,900 peluang pekerjaan yang akan ditawarkan pada Karnival Kerjaya pada minggu depan. Jadi saya rasa dari situ nanti kita akan lihatlah mungkin ada mana OKU-OKU yang sedang mencari pekerjaan dan sebagainya, boleh cuba kerana
pelbagai peluang pekerjaan ditawarkan kepada mereka lah. Selain penganjuran Karnival Kerjaya OKU 2021 ini secara fizikal yang akan dilaksanakan ini, portal juga sangat memainkan peranan yang penting, iaitu My Future Jobs. Jadi bagaimana saranan kepada golongan OKU di luar sana yang mungkin mereka merasa terhad dari segi pergerakan mereka untuk hadir ke tempat secara fizikal, dan bagaimana peluang untuk mereka memanfaatkan My Portal ini? Okey, sebenarnya macam saya maklumkan juga tadi, portal My Future Job ini adalah sangat unik ya, di mana kita boleh buatkan pemandangan pekerjaan. Jadi sekiranya pencari kerja OKU ini tidak pasti bagaimana untuk melayari My Future Job dan sebagainya, tiada masalah. Boleh walk in nanti ke Karnival Kerjaya OKU kita. Dan istimewa juga Karnival Kerjaya OKU ini, kita ada dari sudut kita akan memberi runding cara bagaimana nak menggunakan portal My Future Job ini dalam mengenal pasti apa jawatan kosong yang sesuai. Dan pada masa yang sama, kita juga dalam Karnival Kerjaya itu nanti kita akan adakan kaunseling kerjaya bersama-sama dengan OKU ini untuk kita mengenal pasti apa kerja yang sesuai. Dan juga kita akan menyediakan, mungkin kalau katalah mereka ini ada keperluan untuk menyediakan resume dan sebagainya, so kita akan bersama-sama dengan mereka lah untuk memastikan mereka dapat mencari apa jenis pekerjaan yang sesuai dan berjaya untuk kembali semula bekerja. Okey. Kalau kita boleh saksikan, apakah antara cabaran yang pasti dilalui apabila penganjuran Karnival seperti ini di kala pandemik, menguruskan golongan OKU dan sebagainya. Jadi yang datang ke Karnival tu juga memerlukan fasiliti yang sesuai untuk mereka hadirkan diri mereka. Jadi bagaimana persiapan ke arah itu? Okey, so dari sudut kita memang dari sudut pandemik ini memang kita agak terbataslah kerana kita perlu terikat dengan SOP dan sebagainya. Tapi kalau ikutkan, kita sentiasa bersedia di mana kita akan menyediakan ruang yang mencukupi. That's why kita memilih World Trade Center kita untuk menjalankan aktiviti Karnival tersebut. Dan pada masa yang sama, kepada golongan OKU yang mungkin memerlukan jurubahasa isyarat dan sebagainya, so boleh turut sama bersama dengan kita kerana kita juga turut menyediakan jurubahasa isyarat bagi memudah carakan proses perjalanan temuduga tu nanti kepada ada golongan OKU yang memerlukan bantuan tersebut. Selain aspek penyediaan fasiliti yang sesuai untuk golongan OKU ini juga, dan sedia maklum kita masih lagi berada dalam situasi pandemik COVID-19. Jadi dari segi kesiapsiagaan untuk memastikan ruang persetaraan yang selamat daripada penularan pandemik COVID-19, bagaimana untuk Karnival Kejaya ini? Okey. Untuk Karnival Kejaya ini memang kita patuh kepada SOP di mana kita hanya membenarkan mereka yang ada fully vaksin untuk hadir. Saya rasa semua program pun kebanyakan akannya begitu. Dan pada masa yang sama, kita juga ada penjarakan, kita ada beberapa bilangan sahaja yang boleh masuk ke dewan dan sebagainya. Tapi saya rasa itu mungkin tidak akan mengekanglah daripada mungkin ramai golongan OKU yang memerlukan pekerjaan di luar sana untuk hadir bersama-sama dengan kita pada program tersebut, kerana kita memang di pihak PKSO Kuala Lumpur, kita bersedia untuk membantu golongan ini untuk kembali semula bekerja dengan penganjuran Karnival Kerjaya OKU ini. Apakah perkara yang perlu disediakan oleh mereka yang ingin hadir ke Karnival Kerjaya OKU? Alright. So kalau untuk kepada mereka yang telah ada portal My Future Job, tak ada masalah. Boleh layari kita punya portal rasmi PKSO Kuala Lumpur ataupun FB PKSO Kuala Lumpur, iaitu di PKSO Kuala Lumpur, dan boleh buat pre-registration dahulu, pra-pendaftaran. So nanti bila pra-pendaftaran nanti, lebih mudahlah untuk bila ke sana nanti mereka akan terus dibawa untuk ke kaunter kaunseling dan juga terus bersama dengan temuduga bersama dengan majikan lah. Dan tapi kalau kata mereka yang masih lagi tiada My Future Job dan sebagainya portal tersebut, boleh hadir ke sana dan juga kita akan bantu selanjutnya lah bagaimana untuk daftar My Future Job dan pada masa yang sama untuk menghadiri Karnival Kerjaya yang telah akan diaturkan nanti. Sudah pasti Karnival Kerjaya OKU 2021 ini merupakan satu inisiatif yang cukup baik daripada PKSO sendiri dalam menyediakan peluang pekerjaan khususnya kepada golongan OKU di luar sana. Jadi mungkin boleh kita war-warkan sekali lagi, Puan, berkenaan Karnival Kerjaya OKU 2021 ini untuk kita menggalakkan lebih ramai lagi golongan OKU untuk hadir ke Karnival ini. Okey, so terima kasih. Okey, saya ingin menggalakkan kepada semua golongan OKU di luar sana ataupun siapa-siapa saja pencari kerja ataupun pekerja yang mengalami hilang upaya yang memerlukan pencari
dan pekerjaan ataupun ingin mencari pekerjaan yang baru dan sebagainya, datanglah beramai-ramai pada 14 Disember 2021 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, WTC Kuala Lumpur, pada Rabu minggu depan, ya, bermula jam 9 pagi hingga 4 petang. Dan kita ada pelbagai majikan yang dan juga tawaran kosong yang kita telah sediakan. Dan sekiranya maklumat lanjut, tuan-puan ingin tahu maklumat lanjut, boleh layari FB rasmi Perkeso Kuala Lumpur di Perkeso Kuala Lumpur. Dan di situ ada nama-nama pegawai kita yang boleh dihubungi. So, boleh hubungi selanjutnya lah sekiranya memerlukan apa-apa persoalan berkaitan Karnival Kejaya ini. Okey, kalau kita dapat saksikan ada senarai majikan yang terlibat, itu nama-nama yang besar, yang kukuh di pasaran untuk kita memberikan peluang pekerjaan kepada golongan OKU. Terima kasih kepada Cik Nur Nadia Mat Arif bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan Karnival Kejaya OKU tahun 2021. Jadi sama-samalah kita.